Jalan aneh ini, Pak. Iya. Sampai penuh pak deh? Belum. Lapnya habis ini. Oh alah. Lumayan. Kasih apa itu, Pak? Bomba pada shoot. Udah di pompa lagi tuh tadi. Terang. Jang, majang. Ah, ya tutup. Tuh, terus sip. Berapa Pak De? 10. Berapa? 10 ribu. Dibonusin.
cepret, penglaris. Iya Pak Dek, penglaris. Prepare kacang rebus. Kacangnya dari mana, Be? Dari Cisoka. Cisoka. Panenan Cisoka asli. Iyalah. Hah? Iyalah. Oh. Ini takarannya. Segini 5.000. Oh, yang segini 10.000. Jadi ini penuh 10.000. Yang ini 5.000 rupiah, guys. Kacang disuka. Yang jualan Pak De, namanya siapa Pak De? Maman. Pak De Maman, asli mana Pak De? Cisoka. Merapat guys di Ariana Karawaci area. Jadi teman-teman yang mau merapat, dilarisin jualannya Pak De. Pak De Maman. Di Ariana jam berapa Pak De? Banyak. Kalau jualan di sini jam berapa? Intinya. Oh, sampai sih. Malam. Oh, dari jam berapa kalau di sini Pak De? Sampai. Iya, dari jam berapa kalau di sini? Sini jam 6 maghrib ya? Dari sebelum maghrib sampai malam, guys. 11 malam ada ya? Sampai habis. Oke, guys, larisin jualannya Pak De. Malam minggu cuaca cerah, banyak yang jelong-jelong. Di sini banyak menu kuliner. Ada basreng, ada tukang kopi, cilok, ayam geprek. Bakso goreng. Ada somai. Di sana ada cilok. Tuh, sop durian. Itu ada mendoan. Ini maghrib ya, jadi rada sepi. Ntar mulai malam rame, guys. Ini CS-nya aku. Konten. Bakso goreng. Asli Malimping. Malimping teh. Saya sih ada paket. Iya. Tuh, Mamang aksesoris. Sebelahnya Mamang siomay. Segini 5.000 Pak De ya? Iya. Tuh, 5.000 dapat kacang rebus. Unik guys ini takarannya. Standarnya apa ini Pak De? Standarnya ini letter. Standarnya tukang kacang rebus. Keren. Rp5.000 dapat segini. Depan ada tukang otak-otak. Di belakang ada wahana. Ada jus sirsak.
wahana bermain anak-anak. Halo bro, geser ke sini sekarang ya. Es puding. Satu wadah berapaan om? 10 ribuan. 5 ribuan. Berapa? 10 ribu. Iya. Salah dengar gua. Jadi 10 ribu rata-rata. Coba om lihat om dalamnya om. Es puding. Asli mana? Asli Garut. Oh Garut. Es puding. Nama mamangnya siapa? Ya? Mamangnya namanya siapa? Asep. Kang Asep. Kalau ini tahan berapa lama ya? Lama sih pak, nyampe malam. Ya seminggu tahan ya? Seminggu enggak. Ini kayak es puter itu loh pak deh kayaknya. Kayak es puter. Iya ya, es puter ya. Es puter dikasih. Kalau seminggu pak keras pak. Kalau di kampung masih ada es puter buat ajatan-ajatan. Oh di sini pakainya skrim diamond itu biasanya. Oh di sini. Oh di kampung es puter masih jalan. Di Palembang juga itu. Hah? Palembang kayak gitu. Uh-huh. Es puter. Saya pernah bikinnya di itu loh apa digoyang-goyang itu. Puter. Di nah ini di sini ya kan ada es sama garam ya. Uh-huh. Ya garam bener. Kang Asep asli Garut. Oh, bapaknya Palembang. Iya, Palembang. Oh, Palembang. Mana Pak Palembangnya, Pak? Seberang Ulu saya. Oh, seberang Ulu. Duren apa duku? Sama-sama duren. Wih, mantep ya. Kalau panen harganya wih. Palembang. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi kita jalan guys. Ini maghrib jadi mulai sepi. Ada ayam geprek. Lo mang? Geprek ada. Mau goreng mang? Mau goreng apa ini? Ayam geprek. Ayam geprek. Oh pesanan? Ada iya ada pesanan. Siap. Bumbunya apa aja mang? Ya biasa kalau ini ayamnya dikuningin dulu bang. Oh kuningin dulu. Masak kuning. Namanya mang abangnya siapa bang? Bang Goya. Bang Goya. Tinggalnya di Pagedangan. Di Gading Serpong. Oh Gading ya. Kan Pagedangan kan sono? Kelapa dua mas. Kelapa dua ya. Oke siap. Sini mau goreng. Gelap. Iya gelap. Siap. Ayam geprek. Ayam geprek sama mie ayam Banyumas. Mie ayam apa, Mang? Mie ayam Karawaci. Mie ayam Karawaci. Oh, sip. Oke, lanjut lagi. Loh, mana ini orang? Tukang kacangnya. Loh, udah pindah ke sono, guys. Mamanya udah pindah. Oke guys, terima kasih yang sudah mengikuti channelnya Nova Bewok. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dadah.